beda pendapat. Ada Islam, Allah Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu, Om Santi Santi, dan Konghucu, Konghucu, Konghucu. Dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Begini firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakolitis dan Lisanias raja wilayah Apilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Ayu sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau berbagi cerita mengenai firman Tuhan, pasti Nana belum terlalu tahu ya. Nah, tapi berarti hari ini punya cerita. Ceritanya tentang siapa ya? Nah, nanti dulu. Nah, Bu berarti mau tanya dulu. Di negara kita ini, Nana tahu nggak? Kita punya berapa agama? Coba. Ada yang tahu? Ada agama apa saja? Islam. 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 Katolik. Kristen. Kristen. Hindu. Hindu. Apa? Bu. Konghucu. Konghucu. Terus apa lagi? Buddha. Buddha. Ada enam ya? Nah, di sini. Oh iya. Berarti punya beberapa macam agama ya. Nah, tapi di sini berarti punya 5. Yang Konghucu berarti belum cari. Nah, karena selama ini yang kita tahu ada 5 agama ya. Yang pertama ini agama apa yo? Siapa yang tahu ini? Ini adalah namanya Hindu. Beda yang paling
Nah, itu arah taman ini. Bebas dong. Bebas, ambil murid gak apa-apa. Dan kau hujung-hujung